apa yang disampaikan bahwa pemerintah akan terus berupaya agar anak-anak kita ini bisa terbantu dari sisi penjaminan kesehatannya, dari sisi penjaminan mudah-mudahan tadi IP ya yang diperlukan ya, nanti Pak Kadis sendiri ingat sambil dicatat juga dikoordinasikan. Dan Bapak Ibu semua, sebenarnya kita ini dari awal tahun sudah menyiapkan agar anak-anak kita ini bisa memperoleh semacam beasiswa dari daerah untuk melanjutkan masuk perguruan tinggi. Dan hanya prosesnya sekarang memang dalam tahapan penyusunan peraturan kepala daerah yang perlu harus diharmonisasi dengan Kemenkumham. Ya, di mana kayak itu yang agak panjang. Pada akhirnya kita tahu itu dari mana. Ya, siapa tahu ada anak-anak panti yang punya kemampuan baik intelijensi yang bagus, tapi tentu punya keterbatasan keuangan, nanti bisa dibantu lewat itu. Ya. Nah, mungkin ada 2 atau 3 silahkan sepanjang memang dia punya kapasitas kemampuan, dan ini terbuka untuk semua masyarakat di Bali Utara ya.